Menengah Kejuruan SMK Negeri 48 Jakarta yang kita kenal saat ini dalam prosesnya telah mengalami beberapa kali pergantian nama sekolah maupun kepala sekolah yang memimpinnya. Di antaranya, Dr. Randes Baskoni Wahab, Dr. Randes Haji A.M. Harahap, Dr. Randes Haji Busri Suharyanto, Dr. Randes Victor Pangaribuan, Dr. Randes Joko Prihanto, Dr. Randes Dudung Durahim, Dr. Randes Waluyo Hadi, Haji Hasanuddin S.E., Dr. Randes Pehari Sasono, Dr. Randes Eko Wahyu Wibowo, Yayah Nur Aliyah S.Pd. Dan pada saat ini, SMK Negeri 48 Jakarta dipimpin oleh Dr. Randa Hajah Siti Nuryaningsih M.M. Prioritas saya untuk kemajuan SMK 48 dalam waktu dekat ini adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan karyawan, dengan siswa, sekolah dengan orang tua, dan juga membangun hubungan kemitraan dengan industri. SMK Negeri 48 menerapkan kurikulum 2013 semenjak pemerintah meluncurkan kurikulum yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan, yaitu di tahun 2013. SMK Negeri 48 Jakarta memiliki 5 program keahlian. Akuntansi. Peserta didik diajarkan untuk membuat suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah serta tujuan lainnya. Administrasi perkantoran. Peserta didik diajarkan untuk meliputi kegiatan pelayanan keamanan, kebersihan dan keindahan pelayanan tamu, pelayanan telepon, pelayanan kepegawaian, pelayanan kesiswaan, pelayanan keuangan, pelayanan umum, pelayanan surat-menyurat, dan ekspedisi. Pemasaran. Peserta didik mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli. Multimedia. Peserta didik diajarkan untuk menggabungkan dari beberapa unsur, yaitu teks, grafik, suara, video, dan animasi. Teknik produksi dan penyiaran program pertelevisian, peserta didik diajarkan untuk memahami dan membuat sebuah program acara TV, mulai dari program TV drama hingga film program TV non-drama. SMK 48 itu memiliki atau kita membuka kompetensi keahlian yang di sekolah lain itu masih jarang, terutama jurusan broadcast atau PSBT atau sinematografi dulu, kemudian jurusan multimedia yang juga di beberapa sekolah negeri hanya ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan kejuruan tersebut. Keunggulan sekolah 48 ini dibandingkan dengan sekolah lain mungkin karena sekolah ini posisinya yang pasti ya. Terus lulusannya itu diterima di masyarakat dengan baik. Kemudian stakeholder yang ada di SMK Negeri 48, yang pertama adalah mengedepankan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selain itu kompeten sesuai dengan bidangnya. SMK Negeri 48 Jakarta juga banyak meraih prestasi, di antaranya juara 2 Olimpiade Sains Tingkat Nasional Bidang Lomba Matematika dan Teknologi pada tahun 2015. FLS 2N Tingkat Nasional Film Terbaik 1 Film Pendek pada tahun 2016. Dan penghargaan ASEAN International Children Film Festival tahun 2015 dan 2016. Ekstrakurikuler di SMK Negeri 48 Jakarta.
Pramuka, Paskibra, PNR, Prokri, Rohis, Basket, Futsal, dan masih banyak lagi. Delapan mungkin letak geografisnya sangat strategis karena mudah dijangkau. Secara akademis kita juga prestasinya bagus. Sarana prasarananya sangat memadai. Karena SMK 48 beda, karena SMK 48 kita bisa belajar dengan senang hati di sini. Ayo kita ke 48, kita ketemu dengan guru-guru di 48.